tiga orang kan? Empat kemarin. Puput, abis Puput satu lagi Kak Rizky. Kak Rizky Hati. Udah, itu aja keempat kan? Kenapa sih suka itu? Cenyak Din, kenapa dia suka dengan dia dan apa ceritanya? Dia gagah berani untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurut adek, ada nggak orang yang nggak suka dengan pahlawan? Enggak, misalnya ada, tapi dia sukanya dengan Spiderman. Bagus nggak? Enggak. Lebih bagus kita milih pahlawan kita yang dari Aceh ya, yang perang dulu ya. Masa dia suka sama pahlawan tapi nama pahlawannya dia nggak tahu? Siapa pahlawan itu? Nggak mau bilang. Hah? Nggak mau bilang. Kenapa bilang aja? Iya. Udah nggak apa-apa, dibilang aja. Dibilang aja, ini memang tugas kami untuk menanyakannya. Bilang aja siapa aja. Tengku Siti Tiro, Cuk Nyadin, Tengku... Nggak tahu lah, pokoknya ada. Namanya nggak tahu apa? Memang benar-benar nggak tahu? Nggak, memang udah tahu, tapi nggak mau bilang, malu. Bilang aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ngapa malu? Iya, mah, kalau kita malu, kita nggak ada imannya, kan? Udah bilang aja, nggak apa-apa. Nanti kok kalau misalnya Dian mau bilang, kami juga senang. Mau nggak mau bilang, ya? Putri, kau tahu nggak pahlawan nasional Sultan Iskandar Muda? Tahu. Peninggalan-peninggalannya, kau tahu nggak tentang peninggalan-peninggalan Sultan Iskandar Muda sebelum dia meninggal? Peninggalannya. Tenda yang menjajah Aceh. Cuk Nyadin. Kenapa Kak Rizky suka banget Cuk Nyadin? Karena dia membela bangsa. Bangsa tanah air. Dengar derap langkah pahlawan menuju medan perang, memanggil setiap putera ikut bela bangsa. Dia adalah gagah perkasa orangnya, ya, yang penuh dengan wibawanya. Ya, sudah lihat fotonya? Sudah itu. Cuma dia direkayasa, yang di rumah Aceh itu bukanlah foto aslinya. Cuma karena gagah kepahlawanannya itu, jadi maka bisa direkayasa menurut imajinasinya aja. Berarti ya di dalam bunda itu bukan? Bukan aslinya di situ, tapi sekitar di situ juga, di lokasi situ juga. Makam raja kita, pahlawan kita, Sultan Iskandar Muda. Ini bangunannya ini agak tumbang ya, karena waktu gempa dulu, jadi dia tumbang. Terus orang nggak mau membetulinya. Kenapa orang nggak mau memperbaiki? Barangkali susah kali ya. Susah kali. Ataupun karena mereka takut apa benar-benar ada jenazahnya di dalam, jadi mereka takut kadang. Kan kasihan, ini kan raja kita dulu, kok nggak ada yang memperhatikan? Mungkin mereka nggak sadar lagi dengan pahlawan-pahlawan mereka. Makanya mereka nggak memperbaikinya. Biarin aja, mungkin ada kata-kata, biarin aja miringkan, nggak ada yang lihat. Paling-paling cuma berapa orang yang lihat, buat apa dipikirin. Paling gitu bicaranya. Pahlawan kan? Udah gigi berjuang tuh. Masyarakat Indonesia tuh kayak gak suka. Pahlawan apa yang kayak suka? Gak terus saya Cuk Nyadin, Tunggu Cik Ditiro, Tunggu Mas. Jadi kau dengar derap langkah pahlawan menuju medan perang.
Setiap putera ikut bela bangsa.